Yang juga dinanti-nanti dalam laga kali ini adalah penampilan Mess Hikers dan Eliano Reinders. Bukan sekadar sepak bola biasa, kedua pemain yang berkarir di industri sepak bola dunia ini akan tampil perdana memperkuat skuad Indonesia. Mess Hikers dan Eliano Reinders, dua nama yang menghiasi wajah teranyar tim nasional Indonesia tampil perdana dalam barisan Garuda. Penampilan keduanya sangat dinanti publik. Tak butuh waktu lama bagi Mess dan Eliano untuk berbaur dengan pemain lain. Keduanya akan menjadi amunisi baru bagi timnas untuk meraih poin kemenangan melawan Bahrain Kamis malam. It was good. I think the first time we trained with the team, and I think it was a good session. I don't know what Mess. Yes, I think for the first time we had busy days last weeks. I think a relaxed session, but nice to see each other play football and get to know the stuff. Mess dan Eliano bukan sekedar pesepak bola biasa. Masuk di detik-detik terakhir, keduanya mengambil sumpah setia kewarganegaraan Indonesia di Belgia akhir September lalu. Eliano Reinders saat ini bermain sebagai pemain tengah di PEC Zwolle. Ia merupakan adik dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda Tiani Reinders. Dalam tubuh pemain berusia 23 tahun itu mengalir darah Indonesia dari sang ibu keturunan Ambon. Demikian juga Mess Hikers yang memiliki darah dari Sulawesi Utara dari sang ibu. Mess merupakan pemain belakang utama FC Twente.